Ini udah ada yang masuk. Eh, 735 ya? Balgona, balgona, Milo. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya, Kak. Bis posisinya nggak bisa. Bisa yang lain ini bisa. Posisinya apa? Tengah kecil gitu. Jangan semua. Oh salah. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya Kak. Silakan persiapkan alat tulisnya sebelum belajar. Nah, ini jadi patung. Semua ini. Kayaknya sini. Jadi kok ganti sinyal nih? Sinyal siapa? Aku pakai sinyal aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semangat ya. Udah pada sarapan belum nih? Udah. Alhamdulillah. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya?
Sudah siap sudah. Belajar? Sudah ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, matematika pasti belajarnya dengan Miss Ari. Miss Mary hanya sebagai host saja. Oke, bentar ya. Kita akan menunggu Miss Ari. Udah gabung ya? Lagi ini ya, tadi. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang penting ketika pembelajaran dicatat ya kak. Tanpa ada instruksi dari miss-nya, kalau kamu merasa itu hal yang penting boleh dicatat. Dan seperti biasa untuk peraturan pembelajaran Zoom itu teman-teman harus memperhatikan, harus mendengarkan apa yang Miss atau Misternya sampaikan, ya. Tidak ada yang berbicara atau melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Oke, Miss Ari sudah bergabung bersama kita. Miss Ari boleh say hello dulu. Jadi kejadian ini ya. Pas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Oh, semuanya di mute ya. Oke. Semangat kalian sudah menjawab. Selamat pagi, semangat pagi. Abang Damar. Sudah. Andi. Aku lagi ini tunggu. Apa lagi? Oh iya Pak. Sudah mandi ya, Bang? Lah, dia ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar, melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita tiga pertemuan, kita sudah belajar tentang bilangan bulat negatif, kemudian bagaimana pencumpahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian bilangan bulat negatif. Kemudian yang kemarin itu sudah belajar operasi hitung campuran, ya kan? Hari ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Tapi sebelum lanjut ke soal cerita, saya akan review kembali pelajaran minggu lalu agar nanti mengerjakan soal ceritanya teman-teman bisa. Jadi, ya. Aku lebih geser. Oh, no. Oke, PowerPoint-nya masih Miss Ari pakai PowerPoint yang kemarin. Karena Miss Ari akan review lagi pelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu kita itu belajar perkalian dan pembagian. Bagaimana menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat negatif? Dimana kalau misalkan dia tandanya itu berbeda, maka hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Ini sudah bisa cepat saja ya. Ini pun contohnya ya, kemarin kalau misalkan dia bertanda sama, maka hasilnya bilangan positif. Ini untuk perkalian, positif kali positif, negatif kali negatif, positif. Ini untuk yang pembagian, positif bagi positif, negatif bagi negatif, positif. Karena mereka tandanya sama. Ini perkalian yang tandanya berbeda, positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif.
Ini untuk yang pembagian yang tandanya berbeda. Negatif, bagi, positif, negatif, positif, bagi, negatif, negatif. Gue disuruh ibu. Oke. Oke, silakan ini abang. Kecet lucu semua. Abang sebenarnya gue nunggu di sini. Kakak aja ada. Ini kemarin sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kalau komutatif itu pertukaran, di mana A tambah B. Gak bisa orang punya kakak iPhone, G. Maka sama juga B tambah B. Banggi, lagi dipakai sama Banggi. iPhone. Abang aman. Ya. Oke. Ini kalau yang asosiatif. Kalau dia A tambah B masih di dalam kurung, kemudian ditambah C, maka bisa juga kalau kita mengerjakan A, B, dan C dikerjakan terlebih dahulu. Karena mereka berada di dalam tanda kurung. Begitu juga kebalikan. Kalau A dikali B yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, baru hasilnya dikalikan dengan C. Hasilnya akan sama dengan kalau B dan C dikalikan terlebih dahulu karena mereka di dalam tanda kurung, baru dikalikan dengan C. Itu ya, untuk contohnya minggu lalu Misari sudah jelaskan dan teman-teman sudah Misari berikan PowerPoint-nya, jadi teman-teman bisa mempelajarinya kembali. Ini pun distributif. Sama. Kalau distributif, dia ada dua operasi biasanya. Itu perkalian dan penjumlahan atau perkalian dan pengurangan. Karena distributif itu artinya adalah penyebaran, maka ini kan tadinya di dalam tanda kurung B tambah C-nya. Bisa juga teman-teman kerjakan A dikali B tambah A dikali C. Ini pun juga bisa kalau yang untuk pengurangan. A dikali B kurang A dikali C. Seperti ini. Ini pun misalnya sudah berikan contohnya ya. Oke. Ini yang sangat penting yaitu bagaimana kita mengetahui aturan dari operasi hitung campuran bilangan bulat negatif. Di mana kalau ada operasi berada di dalam tanda kurung, maka teman-teman harus kerjakan pertama kali. Teman-teman. Oke, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Kemudian, kalau operasi hitung dalam tanda kurung sudah dikerjakan pertama kali, maka yang selanjutnya tingkatan berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Dikerjakan setelah yang berada di dalam tanda kurung. Kerjakan diurut dari kiri ya, dari sebelah kiri. Kalau perkalian atau pembagian sudah dikerjakan terlebih dahulu, atau di dalam soal tersebut tidak ada perkalian atau pembagian, maka teman-teman bisa lihat operasi selanjutnya. Mungkin operasi selanjutnya ada penjumlahan atau pengurangan, maka setelah dikerjakan operasi yang berada di dalam tanda kurung, kerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sama pengerjaannya diurutkan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan di soal tersebut tidak ada penjumlahan atau pengurangan di dalam tanda kurung, maka
Kita kerjakan perkalian atau pembagian jika ada di soal tersebut. Maka perkalian dan pembagian terlebih dahulu, baru penjumlahan atau pengurangannya. Sama dikerjakan diurut dari kiri terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Ini contoh, ada yang berada di dalam tanda kurung, ada operasi penjumlahan. Maka dikerjakan yang berada dalam tanda kurung terlebih dahulu, baru kita kerjakan penjumlahannya. Ya. Kalau yang contoh soal nomor 2, di sini ada pembagian sama penjumlahan, maka teman-teman harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu. Lalu, penjumlahannya yang dilakukan. Ini tidak ada tanda kurung. Ini tidak ada perkalian atau pembagian. Maka, kita mengerjakan dari kiri terlebih dahulu. 65 tambah. Ya, 65 ditambah minus atau negatif 70 terlebih dahulu. Baru hasilnya dikurangi dengan minus atau negatif 25. Baru teman-teman dapat hasilnya. Ya. Kita ke contoh berikutnya. Ini angkanya sudah ribuan, tidak ada perkalian atau pembagian. Ini adanya pengurangan tingkatan yang sama, maka ini pengurangan 8.327 dikurang ini. Hasilnya ketemu di jumlah dengan 2.066. Ini hasilnya. Kalau dia berada di dalam tanda kurung, maka hasilnya akan berbeda. Karena yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Angkanya sama, tapi hasilnya berbeda ya, Miss? Ya. Karena operasinya berbeda. Ini ada dalam tanda kurung. Harus dikerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Kalau teman-teman salah pengerjaan, maka akan mendapatkan hasil yang salah hasil yang salah juga. Jadi harus hati-hati dan lebih teliti. Oke, Miss Ari sudah selesai reviewnya. Oh, ini soal berikutnya, ini yang ada perkaliannya. Dikerjakan perkalian terlebih dahulu, baru penjumlahan. Kita masuk ke fokus materi hari ini, yaitu bagaimana bisa menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Nah, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman harus bisa menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kalau kelas 5 waktu itu misalnya tuliskan apa informasinya yang teman-teman dapatkan dari soal cerita terlebih dahulu. Informasinya ditulis itu apa saja yang diketahui. Kalau misalkan ada ibu membeli 5 buah apel, berarti tulis informasinya 5 buah apel. Kemudian dibagikan kepada 5 anaknya. Maka tulis informasinya dibagi kepada 5 anak. Berapakah masing-masing didapatkan oleh anak-anak ibu tersebut? Oh, berarti pertanyaannya ditulis. Yang ditanyakan adalah bagian masing-masing anak. Lalu teman-teman tuliskan kalimat matematikanya sesuai penyelesaian soal. Karena tadi soalnya adalah pembagian, berarti 5 dibagi 5. Itu teman-teman tuliskan dalam bentuk kalimat matematika. Lalu, tentukan hasil operasi hitungnya.
operasi hitungnya berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Wah, sudah dapat hasilnya. Kemudian teman-teman periksa kembali hasil perhitungannya. Karena tadi Miss Sari cuma memberikan satu contoh operasi hitung, berarti cepat. Tapi kalau misalkan operasi hitung campuran, ada beberapa operasi, maka teman-teman harus pastikan kembali ke aturan operasi hitung campuran. Kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kalau ada perkalian atau pembagian, maka kerjakan perkalian atau pembagian. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan, maka kerjakan penjumlahan atau pengurangan setelahnya. Dan semua dikerjakan diurut dari kiri. Oke, sampai sini paham ya? Kita sekarang ke contohnya. Nah, di sini Miss Sari berikan contoh satu, yaitu ayah membeli 5 rim kertas. Kemudian, setiap rim berisi 500 lembar kertas. Ayah menggunakan 256 lembar kertas tersebut untuk mencetak laporan pekerjaannya. Berapa lembar sisa kertas ayah sekarang? Yang pertama, ada informasi banyak kertas, yaitu ada 5 rim. Ya. Yang kedua, informasi berikutnya setiap rim berisi 500 lembar. Maka satu rim sama dengan 500 lembar. Kemudian ayah menggunakan, berarti digunakan. Berapa digunakannya? 256. Berarti yang diketahui informasi berikutnya adalah 256 lembar. Yang ditanyakan, berapa lembar sisa? Berarti yang ditanyakan sisa. Kalau sisa, kita sudah mengacu kepada pasti pengurangan. Ya, kemudian kita jawab. Sisa kertas, tadi kan ada 5 rim. Tapi satu rimnya, tapi satu rimnya 500, berarti teman-teman harus kalikan terlebih dahulu 5 rimnya dengan 500. 5 dikali 500, hasilnya 2.500. Kemudian, kertas tersebut ayah gunakan sebanyak 256. Berarti, 2.500-nya dikurangi dengan 256. Hasilnya 2.544 lembar sisanya. Jadi kertas yang dibeli ayah itu tersisa 2.244. Alhamdulillah, contohnya sudah bisa diberikan. Dan slide-nya sampai di sini sudah selesai. Teman-teman, apakah sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, jadi butuh respon, boleh silakan unmute. Sudah ya? Sudah. Oke, seperti biasa, setiap pembelajaran Miss pasti akan ada latihannya. Teman-teman, silakan siapkan bukunya dan pensil. Kemudian, karena ini soal cerita, teman-teman dengarkan baik-baik soal ceritanya. Kemudian, tulis informasinya saja, tidak usah tulis soal ceritanya. Informasi apa saja yang teman-teman dapatkan dari soal cerita yang bisa dibacakan. Bisa akan bacakan perlahan, tapi teman-teman harus fokus. Sudah siap semua? Yang belum siap boleh unmute. Siap. Ya.
Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibacakan ya. Sebuah toko memiliki persediaan 852 telur. Sebuah toko memiliki persediaan 852 telur. Sudah? Kemudian 850 berapa, Mi? 852. 2. Sudah? Belum. Semua telur, ah, belum. 852 sudah? Ya. Ya. Semua telur tersebut dikemas ke dalam 6 peti. Semua telur tersebut dikemas dalam 6 peti sama banyak. Semua telur tersebut dikemas dalam 6 peti sama banyak. Sudah, titik. Jika di salah satu peti ternyata ada 16 telur yang pecah, berapa butir telur yang masih utuh di dalam peti tersebut? Ulang, Miss. Ulang yang tadi, Miss. Oke. Bisa diulang soalnya ya. Sebuah toko memiliki persediaan 852 telur. Semua telur tersebut dikemas dalam 6 peti sama banyak. Jika di salah satu peti ternyata ada 16 telur yang pecah, berapa butir telur yang masih utuh dalam peti tersebut? Berapa? 26. Sebentar ya. Kita tunggu yang lain. Sudah semua jawab? Ayo, semua jawab, coba. Berapa yang lain? 566. Berapa? 5.096. Yang jelas, yang jelas. Berapa, Bang Damar? 5.096. 5.096. Kok jadi banyak? Kan dikali. 5.246. Kan telurnya cuma ada 852. 126. Oke, siapa itu tadi yang jawab 126? Irhamna. Irhamna, kakak Irhamna, benar sekali.
Yang lain dapat enggak 126? Ya, Miss. Ada yang dapat? Dapat. Bagaimana caranya terlebih dahulu? 852 dibagi 6. Iya. Terus? Dengan 142 kurang 16. Yes, good. Kakak Najwa. Yang lain, lihat di sari ya. Informasinya yang diketahui adalah ada 852 telur. Kemudian dikemas ke 6 peti. Kemudian ada 16 telur yang pecah. Maka, kita bagaimana jawabnya? Tara! Kita jawab 852 karena mau dikemas berarti dibagi. Dibagi ke 6 peti. Maka 852 dibagi 6. 142. Kemudian karena ada 16 telur yang pecah berarti kurang dengan 16. Jadi hasilnya 126. Oke, okay, good job teman-teman yang sudah bisa menjawab. Kalau masih ada yang salah, kita latih satu kali lagi ya. Next, soal berikutnya. Sudah siap? Insyaallah. Tony membeli 3 buku cerita. Sudah tulis? Setiap buku cerita terdiri atas 245 halaman. Berapa, Miss? 245 halaman. Gak usah tulis soalnya, sayang. Tulis yang diketahui saja atau informasinya apa saja. Ya? Biar tidak lama. Ini bukan, Miss. Informasinya. Iya. Benar, Abang Raka. Kemudian, Tony telah membaca sebanyak 48 halaman. Tony sudah atau telah membaca sebanyak 48 halaman dari salah satu buku cerita tersebut. Kemudian, berapa sisa halaman yang belum dibaca dari seluruh buku cerita yang dibeli Tony? Saya, Miss. Misari ulangi soalnya ya, bagi yang ketinggalan. Tony membeli 3 buku cerita. Setiap buku cerita terdiri atas 245 halaman. Tony telah membaca sebanyak 48 halaman dari salah satu buku cerita tersebut. Berapa sisa halaman yang belum dibaca dari seluruh buku cerita yang dibeli Tony? Berapa apa tadi, Ustazah? Saya, Miss. Berapa sisa halaman? Saya, Miss. Berapa? 687. Yang lain coba. 687, Miss. Saya 687. Iya. Yang lain sudah benar belum? Saya 687 juga hitungannya.
Alhamdulillah. Berarti banyak yang jawabannya 687 ya? Iya. Oke, kita lihat jawaban nih, Sari. Informasinya yang diketahui adalah Tony punya 3 buku. Kemudian dia satu bukunya 245 halaman. Dibaca oleh Tony 48 halaman. Berarti teman-teman sudah terbayang ya, kalau ada 3, satunya 245, maka harus di kali atau bagi? Kali. Dikali, benar sekali. Dikali, kemudian dibaca, berarti dikurang atau ditambah? Dikurang. Dikurang. Taraaa, benar jawabannya. 3 dikali 245, kemudian dikurangi 48. 3 kali 245 adalah 735, dikurang 48, jadi 687. Ya, yeay, teman-teman, terima kasih atas semangat paginya belajar matematika bersama Misari hari ini. Hanya satu materi ini saja, materi Misari pagi ini, karena ini pertemuan kita yang keempat ya. Berarti sudah harus ada banyak latihan yang harus teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman buka buku Brilian Matematika. Buku Brilian Matematikanya. Nah, ini sayang yang kemarin sudah diambil oleh ayah dan bundanya. Ya. Buku Brilian Matematika. Belum. Bukan, Miss. Ada Min. Oke. Teman-teman, silakan catat tugasnya ya. Nanti bisa ditulis juga sih di buku. Kerjakan halaman 17. Uji kemampuan brilian 1. 17. Iya. Dari nomor 22 sampai 30 terlebih dahulu. Ya, itu aja, Miss. Itu aja dulu, Kakak. Kalau bisa kasih banyak, bisa ngeri. Adinya mau bisa kasih semuanya. 1 sampai 30 dikerjakan esai. Aduh, nanti bisa diprotes. Jadi yang esainya saja dulu. 12 sampai 30 ya. Kalau misalnya cemilan dari ini kurang, teman-teman boleh kerjakan sisanya juga boleh. Ya, kalau mau ngelatihnya lebih banyak, boleh uji kemampuan berliannya dikerjakan semua. Tapi tugas Misari dari 20 sampai 30 hanya 30 saja terlebih dahulu. Oke? Silakan teman-teman kerjakan karena waktu Zoom Misari selesai. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tetap dalam doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, tepat waktu harus dikumpulkan. Di Google Classroom. Diberi nama, jangan lupa. Misari tunggu hari ini. Sampai besok nih. Tenggat waktunya sampai besok. Oke. Assalamualaikum. See you next time. Waalaikumsalam. Bye-bye. Waalaikumsalam.